Assalamualaikum. Kantip macem-macem aja. Udah tuh Neng, nggak usah begitu. Ya, macem-macem aja tapi Kang, Bella Ciraos, orang Ciraos aman-aman aja nggak kenapa-napa. Ya iya, alhamdulillah aman. Ya tapi kan nggak apa-apa buat jaga-jaga tuh Neng, buat isi waktu libur sekolah. Kang, Denny teh kalau libur sekolah harusnya bantuin Akang di warung belajar dagang. Neng, bah. Ya. Den, sok berangkat nggak apa-apa. Iya Pak, Bu. Ingat tapi Den, kalau udah selesai langsung ke warung, langsung bantuin bapak kamu. Iya Bu. Kamu cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kantip macem-macem aja. Neng, Iya. Jualan yang benar, cuy. Iya, cuy, bos. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang cuy. Bi. Punten, Kang cuy. Saya mau tanya. Surat saya sudah sampai kan ke A Ujang? Udah, Bi. Ya Allah, alhamdulillah. Hatur nuhun ya Kang cuy. Sami-sami Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bi. Mangga. Cilok, cenilok. Duhu A Ujang, mani betega. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cetina. Kang Idan, maaf ya saya lama. Oh, gak apa-apa Ce, santai aja. Gimana? Sudah siap? Ayo, saya antar. Saya baru packing barang-barangnya, Kang. Ya, sok atuh, silakan dilanjut. Maaf, Kang Idan. Bagaimana kalau misalnya Kang Idan aja yang kasih tahu saya di mana rumah-rumah di Ciraos yang punya anak kecil? Biar saya yang datengin, saya mau nawarin baju-bajunya ke sana. Oh, begitu juga boleh, Ce. Oh ya, Kang Idan silakan duduk. Hatur nuhun. Oh ya, Kang Idan, mau kopi nggak? Boleh, Ce. Kebetulan saya belum ngopi. Saya bikin dulu ya di dalam. Mangga, mangga. Kemana ya Idan? Junet, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Saung. Kamu sedang di mana? Di warungnya bos Idan, Pak Saung. Idan ada di sana? Tidak ada. Ini juga warung belum dibuka. Kuncinya sama bos Idan, Pak Saung. Oh, iya. Punten, kamu tunggu di situ aja ya? Insya Allah. Sebentar lagi Idan datang. Iya, Pak Saung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ini Idan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum buka Kang Junet? Belum Kang, bos Idannya belum datang. Oh, ya sudah, punten Kang Junet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, iya aja. Aja udah.
Ya dari kemarin begini terus. Ya kamu jangan nyudutin dong. Acing itu nuduh A berbohong, Neng. Ya Allah. Bisa gak kalau baperannya dikurangin sedikit? Siapa yang baper sih? Yaudah, ayo jagain Abdullah di rumah biar siang ke rumah Kang Aceng. Kamu ngapain sih kesana? Ya biar Angga begini terus. Iya, ke rumah Aceng. Gak percaya sekali sama suami? Kita ngapain masuk lagi? Ada yang namanya kunci tergantung di dalam. Harus diambil untuk menyalakan motor ini. Harus diambil di dalam. Rumah Kang Aceng ya? Iya. Biasa aja kali. Ya ini rumah Aceng, Neng. Itu kamu kenapa sih? Iya biar A tuh ngawur-ngawuringan begini terus. Padahal kalau A teh bicara aja, itu A gak usah pakai baperan. A bisa ngomong. Ini A mau ke rumah Aceng. Kalau kamu ngomong terus. A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, itu gimana cara bicaranya ini? I worry nih Rodia. I teh takut, my baby teh pingsan. Sama, Cek. Cek, bad meeting. I mau mikir dulu. Rodia, apa kita lihat aja ya? Ya, Cek. Terus nanti kita teh ke rumah Neng Febri-nya? Ya, setelah kita lihat. Ai teh belum tenang ini Rodia. Ai peri-peri worry. Oh, yaudah Cek. Kalau gitu Cece teh telepon Neng Febri-nya dulu. Jadi teh Neng Febri-nya gak nungguin gitu. Oh, yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Sebelum kita mulai, saya mau tahu dan tanya dulu sama kalian. Apa maksud dan tujuan kalian saya kumpulkan di sini? Perang! Astagfirullahaladzim, perang? Iya Pak Kamtip, perang. Jam sudah siap ini. Keren ini anak kamu Kasdun, perang. Pak Kamtip liatin saya itu Kang Asep. Itu tandanya Pak Kamtip teh bangga, Kasdun. Kamu berhasil mendidik anak yang punya patriotisme tinggi, Bela Ciraos. Perasaan Asep bener ini, Dun. Iya, bener. John, saya tegaskan sekali lagi. Ini bukan persiapan untuk perang. Tapi ini persiapan untuk... Wait. Bukan perang. Bukan. Bukan bertempur di medan juang. Bukan juga. Ada, nggak asik ini kalau nggak perang. Nggak bertempur di medan juang buat apa? Wah, kayak mengancam ini. Harusnya kamu teh kasih John semangat, Kasdun. John, semangat! Bertempur! Perang! Asep! Kasdun, ini Pak Kamtip. Kenapa jadi saya? Perasaan kamu teh mau dengerin nasihat saya tidak, Dun? Nasihat apa? Perasaan kalau mahasiswa kampus 05 petang sudah berkata, sebaiknya kamu teh dengerin aja. Tuh, bener itu tukang rujak. John, disimpan dulu bambu runcingnya. Jangan Pak Kamtip, kalau direbut Belanda bagaimana?